Di saprak 5 bulan katopernakeun warga Kampung Cisureun Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung seuteun lebah nyangking cai bersih. Warga di eta lalawak miharep pamarentah Kabupaten Bandung sagancangna ngadistribusikeun cai bersih pikeun nyumponan kabutu warga sapopoe. Usum halodo panjang ngalantarankeun sajumlahing daerah di Kabupaten Bandung ngarandapan krisis cai bersih. Kawasan nu karandapan ku warga Kampung Cisureun Desa Rawabogo Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung anu tisaprak 5 bulan katomperakeun ngarandapan krisis cai bersih. Warga kampung kapaksa lalempang tepi ka 1 kilometer keur ngalah cai bersih. Apa Pak, kekurangan air di sini Pak? Oh, di sini Pak kekurangan air itu udah 5 bulan lah, ada 5 bulan itu, 5 bulan ada kekurangan air. Ini ngambil air dari mana, Pak? Ini dari Reuk Cisureun, jauh amat, Pak, itu ngambil airnya, Pak. Berapa kilo, Pak, dari rumah untuk ngambil air? 1 kilo lah, sudah 1 kilo. Sudah ada bantuan, Pak, air bersih? Belum ada bantuan itu, apapun, belum. Sajroning itu, Kepala Desa Rawabogo, Cecep ngeceskeun, warga di eta lalawak seseuteun cai bersih Mehdi Sakumna RW di desana. Dirina nembrakeun kungsi laporan menta bantuan cai bersih ka pihak pamarentah. Tapi tepi ka ayeuna, bantuan cai bersih tacan nepi wae. Saat ini dirasakan oleh warga kesulitan air ya, terutama air bersih untuk air minum dan lain-lain. Ada salah satu wilayah RW yang mengambil air berjarak hampir 1 km. Kilometer itu tepatnya berada di RW 5, RT 3, RT 1, RT 2, dan sampai saat ini biasa kalau di pagi hari ataupun sore hari warga berbondong-bondong mengambil air ke tempat mata air yang tersedia. Warga Rawa Bogo ngarasa lewang debit cai di sababaraha sirah cai di sabudeureunana mimiti ngurangan. Warga miharep pamarentah daerah sagancangna masrahkeun bantuan cai bersih sarta nyieun bak panampungan sangkan mampu nampung leuwih rea cai bersih keur nyumponan kabutuh warga desa sapopoe. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.